aku mau mereview makanan Nusa dan Rara. Teman-teman, teman-teman ada yang tahu nggak apa makanannya? Iya, jangan lupa nonton Nusa dan Rara juga ya. Atau di YouTube. Apanya, Nek? Nonton Nusa Raranya ada di TV atau di YouTube gitu. Emang Nusa dan Rara suka makan apa gitu? Roti bakar sama telur goreng. Selesai. Ini? Jangan lupa doa dulu. Oh iya, lupa doa. Pagi Tante Dewi. Tante Dewi. Sini Tante. Yuk sarapan dulu. Kan sudah buatin roti telur. Uma pernah bilang kan, kalau Nusa itu harus mandiri. Jadi gak boleh bergantung sama orang lain. Nah, sekarang Nusa udah bisa bikin roti telur. Gak pakai gosong lagi. Ya, walaupun gak seenak buatan Uma sih. Sebelum aku review, aku tuh pas lihat videonya pengen banget cobain roti dan telur bakar itu. Telur goreng, Tete. Jadi sebenarnya Tete penasaran ya? Iya, penasaran karena videonya itu. Penasaran makanan Nusa dan Rara sarapannya itu. Jadi sekarang aku mau cobain sama Raji. Dan ini pertama kalinya ya Tete nyobain makan roti sama telurnya. Yang disatuin gitu. Biasanya kan kalau telur sama nasi, roti sama apa? Sama selai gitu. Jadi ya, sekarang mah aku mau rotinya pakai telur goreng. Aku mau makanan. Ini dia penampakannya. Udah mirip belum ya sama punyanya Nusa sama Rara? Mirip aja lah ya. Kalau Nusa dan Rara di tengah. Oh, ini punya Rai. Ini pertama kalinya Rai makan roti sekaligus telur digabungin. Oke. Coba. Ayo siapa yang makan duluan? Bismillah dulu. Rai udah makan duluan nih, coba Teteh. Enak. Banget. Enak sih? Mana coba Mama lihat. Mana? Rai baru makan telurnya aja. Telurnya sama roti deh dibarengin makannya. Enak. Gimana? Rasanya tuh bakar. Kayak gimana? Biasanya Rai kalau makan telur tuh sama nasi tuh sama saus tomat ya, Dek.
sekarang tuh sama sama kecap juga. Terus sekarang di apa sama roti gimana tuh rasanya? Enak? Empuk, enak. Enak banget. Tadinya mau bikinnya pas sarapan pagi-pagi kayak Nusa sama Rara, tapi karena lagi bulan puasa, jadi kan nggak bisa tuh makan pagi-pagi. Jadi kita bikinnya sehabis buka puasa aja ya Teh. Ya. Habis puasa lagi teman-teman. Kenapa? Habis puasa lagi ya. Iya, besok puasa lagi. Teman, ada keju gitu. Mana? Kayak keju. Itu kuning telur sayang. Oh tapi kayak keju gitu kata Rai. Oke, kayak keju katanya. Rotinya dimakan juga dek. Oh iya tuh udah dimakan tuh rotinya. Enak banget. Teman-teman mau gak Nia kesuapin? Gak nyampe. Nah teman-teman, kalian bisa bikin di rumah, ditolongin sama mama dan papa. Enak. Kalian bisa cobain ya. Nanti komen enak atau enggak. Iya, atau enggak. Atau kalian suka bikin tuh. Tadinya tuh kirain ya, kalau makan roti sama telur di satu itu bikin enak atau bikin apa ya? Gak enak gitu, gak enak gitu kirain ya. Iya. Ternyata? Enak. Enak, Teteh suka? Iya, suka. Terai, suka gak? Suka. Suka gak? Tadi makan. Iya, suka. Ayo suka tuh. Habisin ya. Iya. Kan kalau suka, dihabisin. Iya. Tinggal sedikit lagi ya. Iya. Kak. Raymond tinggal rotinya. Kalau Dana masih ada kolom. Iya, masuk semua. Aduh, ayo ayo masuk. Telurnya dimasukin semua, Dek. Samutut, Rai. Udah habis, teman-teman. Udah habis, alhamdulillah. Wow. Jadi sekarang udah gak penasaran lagi ya? Iya. Jadi sekarang udah cobain, gak penasaran lagi. Dan? Dan udah tahu rasanya. Gimana? Telurnya tuh enak sama rotinya. Jadi gak bikin enak dan enak gitu ya?